Halo guys, welcome back to Are KG Channel. Sekarang Are akan membahas seputar hipertensi ya guys ya. Yaitu jangan asal pilih obat ya guys ya. Kenapa? Karena bisa fatal akibatnya. Nah, hipertensi atau darah tinggi merupakan penyakit kronis yang perlu dikontrol dengan baik ya guys ya. Salah satunya adalah dengan obat penurun darah ya guys ya. Penderita hipertensi mungkin sudah tidak asing dengan obat amlodipin ataupun captopril ya guys ya. Kedua obat ini merupakan obat yang paling banyak digunakan untuk meredakan tekanan darah tinggi ya guys ya. Lalu apa saja perbedaan dari keduanya ya guys ya? Perbedaan dari keduanya. Yang pertama dari amlodipin ya guys ya. Dari cara kerjanya guys ya, dari cara kerjanya yaitu meredakan hipertensi dengan menghambat saluran ion kalsium dalam tubuh ya guys ya. Dan untuk cara konsumsinya cukup dikonsumsi 1 kali dalam sehari. Itu cara konsumsinya ya guys ya. Dan bisa dikonsumsi sebelum makan ataupun setelah makan ya guys ya. Tapi efek sampingnya ya guys ya, ada efek sampingnya guys. Menimbulkan efek samping seperti pembengkakan pada tungkai kaki guys ya. Ada pembengkakan pada tungkai kaki. Nah, yang selanjutnya captopril guys ya. Cara kerjanya meredakan hipertensi dengan menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 guys ya. Angiotensin adalah hormon penting guys ya yang membantu mengatur tekanan darah kamu guys ya dengan meningkatkannya guys ya. Nah, sekarang cara kegunaannya guys ya. Cara konsumsinya guys ya, cara mengkonsumsinya. Bisa dikonsumsi lebih dari 1 kali dalam sehari sesuai tingkat keparahan penyakitnya. Dan disarankan dikonsumsi saat perut kosong guys ya, harus dalam perut kosong dan itu sangat disarankan. Tapi efek sampingnya guys ya, ada efek sampingnya. Menimbulkan efek samping seperti batuk. Nah, itu efek sampingnya. Nah, sekarang kamu tahu ya guys ya, apa perbedaan dari kedua obat tersebut. Walaupun reaksinya sama, sama-sama cepat ya guys ya, tapi keduanya memiliki efek samping yang berbeda-beda ya guys ya. Kalau kamu ingin yang lebih aman, tanpa efek samping, dan tanpa ketergantungan ya guys ya, kamu bisa pindah ke pengobatan alami ya guys ya. Konsumsi produk yang terbuat dari ekstrak teripang emas, bisa dicari guys ya, di apotek-apotek banyak yang mengandung ekstrak teripang emas. Teripang emas merupakan salah satu hewan laut ya guys ya, yang sudah cukup lama dijadikan bahan baku ya guys ya, bahan baku untuk pengobatan. Dan selain itu sudah teruji oleh para ahli bahwa teripang emas mampu mengatasi tekanan darah tinggi secara alami guys ya. Jadi teripang emas ini sangat bagus guys ya. Nah, oke guys, sekian saja info dari Are KG Channel. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa subscribe-nya dan dukung terus, sehat selalu dan see you. Bye bye.